guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan channelku Varenti Alfanop. Di video kali ini Renti mau review tentang tripod yang selama ini aku gunain untuk nge-YouTube. Gimana tripodnya? Kalian tunggu dulu ya. Aku mau ngambil tripodnya dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa follow IG Renti di @renti_alfanop. Follow ya guys, wajib. Hai guys, ini dia tripod yang selama ini aku gunain untuk nge-YouTube. Dan ini dikasih abangku. Aku lupa harganya, nanti aku tunjukin di sini ya. Biar aku tanya abangku dulu, guys. Nah, langsung aja kita buka. Sebenarnya agak lama sih tadi aku ngambilnya karena ini baru aku susun ya. Karena aku tuh orangnya nggak mau nyusun sesuatu, Ciela. Nah, guys, ini dia, guys. Seperti ini dia guys bentuknya guys. Nih kayak gini. Dia pakai holder kayak tongsis gitu, kalian pasti tahu lah. Nanti kita giniin, kita pasang aja guys. Cara masangnya itu kalian ini ditaruh sini. Guys, kayak gitu cara masangnya. Nah, di sini nanti kalian bisa taruh gini. Ininya diputar untuk nyesuaiin, ini dimasukin ke HP kalian ya. Aku biasanya pakai HP atau juga bisa pakai kamera, guys. Ini warna hitam kan biar kayak black-black gimana gitu. Untuk ngarahinnya gitu ya, guys, nih. Guys, ini sebentar ya, aku ini pakai remote dia guys. Harganya berapa ya, nanti aku tanya dulu dan aku bakalan cantumin harganya nanti ya. Jadi dia pakai remote gitu loh, jadi kita kalau mau foto atau mau video itu nggak susah-susah lagi untuk pakai timer. Kita tinggal klik aja pencet ininya, tombol kameranya. Dan ini dia pakai bluetooth guys, kita hidupi dulu power on. Nih power onnya. Nanti kalian hidupin bluetooth kalian dan ini mereknya Yunteng kalau nggak salah guys. Iya aku Yunteng nih, kalian bisa lihat Yunteng. Nah guys, ini dia, nanti kalian hidupin bluetooth yang ada di HP kalian, setelah itu kalian sandingkan sama remote yang ada di sini. Jadi kalian tinggal cekrik 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 cekrik. Ini aku hidupin bluetooth ya, jadi dia nggak nyambung ke sini gitu loh. Dan ini tidak hanya aku gunakan untuk membuat video saja, tetapi untuk foto-foto dan menjadi Instagramable. Kalian bisa langsung aja follow IG ku di @renti_alfanop. Di situ aku fotonya pakai ini ya. Biasanya aku tuh foto-foto pakai ini. Nah guys, jadi ini dia guys. Ini kalian bisa taruh HP kalian di sini. Sorry ya guys, aku nggak taruh. HP adikku masih dicas. Nih nanti kalian bisa giniin untuk mengatur kesesuaian antara HP kalian dengan holdernya ini guys. Setelah itu ini bisa kalian arahkan gini ya. Biasanya sih aku kayak gini kalau mau foto kamera depan gitu kan, aku taruh HP-nya di sini. Setelah itu aku klik gini, jadi dia kayak cantik gitu loh. Kita nggak harus punya temen yang mau motoin yang cantik gitu. Yang penting punya ini aja, tripod aja gitu. Tapi kita harus punya temen ya guys, hidup tuh harus bersosialisasi. Nah ini dia, kalian bisa atur panjang atau pendek yang itu. Jatuh kan dia guys, kalian bisa atur tuh. Dan ini dia tempat naruh remote-nya kalian. Ini bisa di on off kan gitu ya guys. Dan ini dia ada casnya kalau habis baterai. Dia chargernya kayak handphone biasa. Kayak handphone biasa gitu guys. Dan ini dia kakinya. Kaki tripodnya. Pokoknya ini sangat berguna buat kalian yang pengen jadi YouTuber pemula. Ini harganya gak mahal kayaknya guys. Tapi aku tidak tahu lah. Kemarin itu ada di screen abangku, nanti aku bakalan taruh fotonya di sini. Jadi dia kayak gini gitu.
Jadi kayak gitu dia guys, jadi lebih pendek, atau kalian bisa buat full panjang kayak tadi. Nah guys, gitu dia kurang lebih tripodnya. Kalian beli juga ya, bisa yang kayak gini atau yang kayak lain juga boleh. Tapi bagi aku ini bagus banget tripodnya. Karena apa? Karena ini udah ada remote-nya gitu loh. Dan kalau kalian nggak mau pakai tripodnya, tapi kalian bisa bawa remote-nya aja kalau mau foto-foto gitu, minta foto kawan. Terus kita nanti tinggal mincit-mincit aja gitu. Kita tinggal klik. Nah, dapat foto yang sangat cantik gitu loh guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa follow IG Renti di @renti_alfanok. Doain aku ya guys, semoga asetnya cepat ngalir dan aku bisa kasih giveaway tripod buat kalian. Amin. Bye bye guys.